Android ini cara untuk menyembunyikan aplikasi di HP Realme. Jadi untuk menyembunyikan aplikasi di HP ini memang tidak bisa secara bawaannya, karena tidak ada menu untuk menyembunyikan aplikasi di bagian keamanan. Tapi kalau kalian mau menyembunyikan juga harus pakai aplikasi. Caranya seperti ini. Buka yang namanya Play Store. Buka Play Store. Google Play Store yang ini. Lalu di bagian pencarian ini kalian ketik iOS Launcher. Lalu kalian cari yang ini. Peluncur iOS. Nah, pengembangnya yang ini pembuatnya Lutin Developer, jadi jangan salah pilih karena beda menu. Setelah kalian download, dia akan muncul di sini, lalu kalian buka. Lalu kalian pilih Make Depo Launcher. Nah, ini ada iklan kebetulan. Kalian pilih icon X, kemudian pilih OK. Nah, ini dari Quick Step ubah ke iOS Launcher. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara menyembunyikan aplikasi? Saya contohkan untuk aplikasi JNT sama JNT Cargo. Buka dulu iOS Launcher-nya. Pilih Hidden Apps yang ini. Sembunyikan aplikasi. Ada iklan lagi. Di sini, pilih icon X. Nah, kalian mau menyembunyikan aplikasi apa? Saya pilih yang ini. Nah, itu cara menyembunyikan. Nanti kalian lihat saja di sini. Aplikasinya hilang. Jadi pakai cara ini baru bisa. Itu saja, silakan dicoba.